That nudity is, it's really a cyclical phenomenon. I think it comes, it gets very liberal and extreme, then it goes back, reacts the other way, and it just seems to be Jim Douglas Morrison. Lahir di Florida, Amerika Serikat pada tanggal 8 November 1943. Adalah salah satu vokalis sebuah band rock yang paling terkenal. Hingga saat ini, vokalis grup band The Doors itu dianggap sebagai simbol musik rock yang abadi. Yang kemudian ia lebih dikenal dengan nama panggung Jim Morrison. Jim Morrison sukses dalam memadukan elemen-elemen musik dengan puisi, drama, dan aksi panggung yang liar. James Douglas Morrison lahir dari pasangan Steve Morrison dan Clara Morrison. Ayahnya seorang admiral Angkatan Laut Amerika. Masa kecilnya dihabiskan dengan berpindah-pindah tempat tinggal sesuai dengan tugas kerja yang diberikan kepada sang ayah. Pada umur 4 tahun, Jim mengalami kejadian penting dalam hidupnya, di mana ia merasakan ketakutan yang luar biasa untuk pertama kalinya. Kala itu keluarga Jim sedang berkendara melewati gurun pasir di kawasan New Mexico. Mereka bertemu dengan rombongan Indian Pueblo yang mengalami kecelakaan dan sekarat. Jim menangis terseduh sembari meratap dan berkata, "Aku ingin menolong mereka, mereka akan mati." Ketika kemudian Jim beranjak dewasa, dia selalu berkata bahwa roh seorang Indian tua telah merasuki tubuhnya seumur hidup. Pengalaman mistis ini kelak dijadikan puisi berjudul Down's Hackway, ada pada album An American Prayer yang dirilis pada tahun 1971. Kisah tersebut juga dituangkan dalam buku No One Here Gets Out Alive yang ditulis pada tahun 2010 oleh Jerry Hopkins dan Denny Sugerman. Jim Morrison adalah kontroversi besar yang ada dalam dunia rock and roll. Kontroversi adalah nama tengah Jim Morrison. Selama masa jayanya sebagai vokalis The Doors, tingkah liarnya seringkali tidak terkontrol. Mulai dari mabuk di atas panggung hingga tak sadarkan diri. Hingga tindakan tak senonoh dengan menunjukkan kemaluannya ke arah penonton. Serta kasus-kasus lainnya yang memperburuk publisitasnya. Jim Morrison adalah legenda rock yang akan terus diingat. Salah satunya kejadian yang akan terus diingat dan dibicarakan sampai saat ini, tentu saja saat konsernya di Miami. Ketika sang frontman The Doors yang kasar dan tidak dapat diprediksi itu dituduh menunjukkan kemaluannya kepada 12.000 penggemarnya di konser The Doors di Miami pada tanggal 1 Maret 1969. Morrison adalah anak nakal rock and roll, dan setelah 4 tahun menjadi vokalis The Doors, Jim Morrison mendapatkan reputasi untuk perilaku gaduh dan mabuk di atas panggung. Penangkapannya yang pertama terjadi pada bulan Desember 1967. Bahkan ketika itu penangkapan dilakukan di atas panggung, pada sebuah konser di New Haven. Kisah itu kemudian menjadi sebuah legenda. Tidak pernah ada rocker yang pernah ditangkap oleh polisi di atas panggung di tengah pertunjukan. Morrison telah menjadi pembaca setiap filosofi dan psikologi sejak usia remaja. Didorong oleh apapun untuk menggali lebih dalam ke alam bawah sadar dan meruntuhkan batas-batas pikiran. Sayangnya bagi Morrison dalam kehidupan nyata, ini diterjemahkan sebagai mabuk. Yang menyenangkan untuk sementara waktu, tapi hanya sebentar. Penyair kurus, berambut panjang dan dengan sorot mata seperti singa itu, memiliki perilaku yang tidak menentu dan kebiasaannya mabuk, tampaknya merusak hubungan dengan rekan bandnya. Nyanyian dan pertunjukan live-nya kacau. Dia sering datang terlambat untuk sesi rekaman album barunya. Begitulah juga yang terjadi pada acara konser malam itu, 1 Maret 1969. Kejenakan Morrison tampaknya mulai habis. Dia datang terlambat 1 jam untuk konser tersebut. Kerumunan penonton melebihi kapasitas ruangan. Suasana terlalu panas dan semua orang menjadi kesal. Memang merupakan kesempatan yang sempurna untuk memicu sebuah kerusuhan. Morrison datang dengan mabuk dan mulai mengejek para penonton, mengobarkan semangat mereka dan meneriaki mereka. Pertunjukan itu berubah menjadi sangat kacau. Orang-orang naik ke atas panggung dan mulai melepas pakaian. Seseorang bahkan membawa seekor domba. Morrison melepas kemejanya dan bam, kejadian itu terjadi. Pada 5 Maret, surat perintah penangkapan Morrison dikeluarkan. Dengan dalih pelanggaran ringan, mabuk di depan umum, berkata kotor di tempat terbuka, dan perilaku tidak senonoh.
Pada tanggal 23 Maret, rapat umum tentang norma kesopanan berlangsung di Orange Bowl Stadium, Miami, sebagai respon atas penampilan Morrison di konser tersebut. 30 ribu orang menghadiri acara tersebut, termasuk pertunjukan musik dan hiburan juga digelar. Pada 3 April 1969, Morrison akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Ray Manzarek, rekan Morrison di The Doors, menyangkal bahwa dia mengekspres kemaluannya. Dan ada banyak saksi yang bersaksi tentang hal yang sama. Teori tersebut menyatakan bahwa kasus tersebut dipicu oleh budaya konservatif yang bersinggungan dengan para generasi muda. Sentimen bahwa peristiwa semacam itu bisa saja terjadi adalah bukti kurangnya kepercayaan antar generasi dan sinisme yang dimiliki pemuda terhadap institusi pemerintah. Bagaimanapun, Morrison akan menghadapi hukuman penjara, tapi Morrison sementara masih bebas sambil menunggu untuk diadili. Jadwal tur segera dibatalkan satu persatu setelah insiden Miami, dan The Doors mulai menjadi bulan-bulanan media. Tapi mereka masih berhasil memainkan setidaknya 18 pertunjukan di Amerika Utara selama sisa tahun 1969. Tetapi terbukti bahwa perilaku Morrison telah mempengaruhi band secara finansial, kreativitas juga terpengaruh, karena kebiasaan minum Jim Morrison menjadi tantangan yang besar untuk merekam album keempat mereka, The Soft Spirit, yang rencananya akan dirilis pada 18 Juli 1969. The Soft Spirit, bagi semua orang yang mengikuti The Doors, masih terbilang musik yang bagus. Beberapa orang mengatakan bahwa album The Doors sebelumnya memang lebih baik, tapi semua itu adalah rock and roll. Dengarkan saja dan nikmatilah. Miami masih terkait pada Morrison, dan usaha untuk memasukkannya ke penjara itu butuh proses yang lama. Morrison tidak diadili hingga 10 Agustus tahun depannya, yaitu 1970. Pembela dan pendukung Morrison melihat persidangan sebagai sebuah lelucon. Pada akhirnya, tanggal 20 September 1970, Morrison dinyatakan bersalah karena kata-kata kotor dan perilaku tidak senonoh. Dia dijatuhi hukuman 6 bulan hard labor atau dalam istilahnya kerja paksa dan denda $500. Dia diizinkan untuk bebas sambil menunggu bandingnya, yang kemudian tidak pernah diselesaikan karena Morrison terbang ke Paris pada Maret 1971. Beberapa bulan kemudian, Morrison meninggal pada 3 Juli 1971 di Paris. Jim ditemukan tak bernyawa oleh pacarnya Pamela di bathtub di sebuah apartemen yang mereka sewa selama di Paris. Jim meninggal pada usia 27 tahun, angka sakral dan keramat bagi rombongan seniman-seniman dunia yang mati muda seperti Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jonas, dan juga Kurt Cobain. Kelompok yang mati pada usia ini dikenal juga dengan sebutan Club 27. Kasus Morrison masih terbuka sebelum pada tahun 2010. Diakhiri oleh Gubernur Florida, Charlie Crist. Crist sebagai penggemar The Doors tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menutup kasus Jim Morrison atas dakwaannya tersebut. Memaafkan Jim Morrison atas tindakannya di Miami 39 tahun setelah kematiannya.